2-5 tahun pernah. 5 tahun? Oh. Mungkin ada beberapa kasus yang... Jadi akhirnya kayak pro dan kontra gitu. Masih mau fight sama kita, punya visi ke depannya sama. Kamu nggak siap punya jadi bapak tiri gitu? Pasti Satria Garuda Bima X. Dan Anda pasti... Perkenalkan. Namaku Dimas Aksar. Aku adalah Satria Harimau Tok. Sudah menunggu. Halo semua, ketemu kembali di channel YouTube saya. Tetap bersama teman saya, Nando. Yes. Apa kabar, Bro? Baik, selalu. Nah, sekarang saya mau ngulik Nando. Gak enak ada perasaan. Tadi gak berani ngomong banyak. Kali ini saya mau tanya, Bro, kehidupan privasinya lebih gimana, kan? Aduh. Tadi katanya sempat nyinggung soal kalau dia takut kalau nikah itu ngalamin perceraian seperti saya. Nah, apa yang kamu persiapin, Bro? Jadi misalnya pasangannya tuh kriterianya seperti apa yang kamu pengen sehingga waktu kamu nikah kamu tahu nih bakal jadi calon istri dan istri yang benar. Nah, sebenarnya sih kalau garis besarnya sih umum ya, cantik luar dalam. Itu kan umum banget. Cuman kan ini pandangan saya nih ya. Pandangan saya tuh namanya orang menikah ini kan dua kepala. Dua kepala jadi satu nih. Ya kan? Pasti kan masing-masing punya ego. Iya kan? Masing-masing punya ego. Nah, ini kan proses pacaran ini adalah proses pencarian kita cari pasangan yang punya visi kedepannya sama, yeah. Gitu, punya visi kedepannya sama, which is itu cari karakternya yang kita nyaman seperti apa, ya kan, terus tingkat egonya itu sama-sama bisa ditekan atau enggak, terus kalau kita lagi berantem penyelesaian masalahnya seperti apa. Nah ini kayak mulai meraba-raba lah gitu, mungkin selama ini di proses ini tuh belum ketemu yang pas gitu loh. Terus yang sama yang mantan artis itu ya, ya kan, yang inisialnya A gitu. Itu lama nggak sih sempat pacaran sama dia? Nggak sih, nggak lama. Nggak lama. Itu kan bulan ya. Karena dia statusnya single parent ya. Single parent. Kamu benar-benar single lancar. Single lancar. Ya. Masih dalam kemasan, belum buka segel. Belum buka segel. Marlin. Jadi sebentar ya. Kenapa nggak cocokannya gimana, Bro? Apakah dia lebih umurnya lebih dewasa atau lebih ke ini aja sih, sifat aja yang gak cocok gitu. Kebanyakan kalau misalnya pacaran putus ya karena sifat aja, karena sifat gitu. Jadi ada beberapa sifat nih kayaknya nggak bisa ditolerir misalnya gitu kan. Kita kan pasti kan namanya orang kan personal kan ada. Masing-masing kan punya lah, baik di sisi dia juga seperti itu kan ya, ada sifat-sifat apa yang suka atau nggak suka gitu. Terus kan nggak cuma di situ, kalau misalnya berantem ya masalahnya itu lagi ya, berarti kan nggak ada jalan keluar gitu loh. Berarti kan ya akan terus kita pacaran, kalau misalnya berantem itu lagi kan berarti udah tahu dong nanti kedepannya seperti apa gitu. Terus atau kamu nggak siap punya jadi bapak tiri gitu, siap nggak kalau gitu ya? Kalau waktu itu kan anaknya masih kecil, jadi kan ya masih belum lucu tahu, ya gitu kan, jadi ya no problem lah. Kan no lebih susah lagi kalau misalnya anaknya udah besar kan lebih repot lagi gitu loh. Iya. Terus saya dengar tadi katanya sudah dekat nih sama yang sekarang. Itu will be your wife or gimana? Iya, sama, masih proses gitu kan, masih lihat. Iya kan, masih juga masih baru berapa bulan kan pacarannya juga gitu. Jadi kalau buat saya sih namanya pacaran ya, kita kan sama-sama jajal ya, sama-sama kita menjajal gimana hubungannya, misalnya kita punya masalah selesainya bagaimana, visi kedepannya gimana gitu loh. Terus kamu kalau jomblo tuh sempet lama gak sih? Sempet lama. Alasannya apa sih? Iya, kalau misalnya jomblonya lama ya karena belum ketemu aja gitu kan, belum ketemu. Misalnya kita namanya jomblo kan, namanya cowok kan pasti nyari-nyari ya, kira-kira kira-kira ya ada cewek cakep nih suka, misalnya dari fisik kita kan mulai coba kenalan misalnya gitu kan. Kita coba kenalan si cewek ini, terus ngobrol, ternyata mungkin setelah ngobrol-ngobrol agak nyambung misalnya gitu kan, atau enggak pas ngobrol-ngobrol lagi karakternya nggak cocok misalnya, ada sifat yang kita nggak suka, akhirnya nggak jadi. Kamu tipikal cowok yang picky nggak milih cewek gitu? Iya, picky. Picky ya? Picky. Apa sih yang pertama harus standarnya masuk ke kamu, apa ya, penampilan kayak atau apa? Ya pasti kan kalau misalnya itu kita pengen beli mobil kan pasti kan lihat modal dulu,
modelnya dulu kan good looking, sesuai kan dengan kriterianya gitu kan, good looking, tinggi misalnya gitu kan. Yaudah, begitu kita suka, kalau kita beli mobil kan kalau misalnya kita lihat luarnya udah keren mobilnya kita suka kan, modelnya baru kita kan lihat ke dalamnya gitu kan, interiornya seperti apa, sama sih gitu. Baru setelah kita suka dengan fisiknya, kita coba gali personalitinya seperti apa gitu loh, sifat-sifat plus minusnya apa aja gitu loh, terus ketidakcocokannya itu apa aja dan bisa dipelajari nggak kayak gitu. Pernah jomblo berapa lama sih, paling lama berapa tahun gitu? Paling lama bisa pernah sampai 2-5 tahun pernah. 5 tahun? Oh, oh. Gak punya cewek 5 tahun. Laman gua bro. Ya itulah kebodohan kita ya, kadang kita pikir kita sudah secara manusia rata-rata kan, orang pikir kita good looking, punya uang, punya karir ya, punya prestasi ya, terus gampang dapat cewek, gak gampang ya, semuanya 5 tahun, gue lebih dari 5 tahun bro. Nah, ini yang senior yang pengalaman ini udah berjibun. Dari hal ini bro, kehidupan kita nih, apa sih yang kalau kamu pikir, oh gue gak mau ngulangin kebodohan nih, misalnya kalau gue pacaran gue hindarin yang seperti apa nih, cewek yang seperti ini tipikalnya, atau gue akan jomblo forever gitu. Apa sih kebodohan yang lu pikir, kebodohan yang ini gak boleh gue lewatin lagi? Kebodohan, ya selama ini sih untungnya belum ada ya, ada kebodohan yang kita lakukan. Iya. Cuman beberapa, mungkin ada beberapa kasus yang sama mantan itu kurang fight-nya misalnya. Misalnya contoh, tidak direstui sama orang tuanya. Gak direstui sama orang tuanya, terus karena saya pikirnya, kita kan kalau misalnya mau nikah sama seorang kan perlu blessing ya, perlu blessing dari orang tua. Jadi kalau misalnya si orang tuanya gak setuju, kan akhirnya jadi ribut sendiri nanti gitu loh. Jadi pikir akhirnya mundur. Tapi kalau misalnya ngomong sama teman-teman, kita ngobrol gitu kan, main stok lah biasa gitu loh. Lu bego, lu harusnya lu usahakan dong gini, kayak gitu loh. Tapi kan akhirnya jadi kepikiran gitu loh, kepikiran. Jadi akhirnya kayak pro dan kontra gitu di batin kita sendiri ya gitu loh. Ini harusnya bisa diperjuangkan sih gitu. Apalagi ya ada beberapa case kan, kalau misalnya si anaknya ini, si ceweknya ini masih mau fight sama kita, mau ngelawan orang tuanya, meskipun kita juga gak pengen ya, tapi kan sebenarnya dia ada willing untuk fight sama-sama. Tapi kan ada juga yang kasusnya tuh begitu pacaran orang tuanya gak setuju, ya udah ke orang tuanya aja. Ini kan yang disesalin kalau misalnya si ceweknya ini, ya udah nggak apa-apa, kita tabrak aja terus. Nah itu ini aku yang mundur gitu kan, karena kan nggak mau ribut sama orang tuanya. Pengennya tuh kita hubungan kalau misalnya punya calon mertua itu kan baik-baik aja. Itu sih yang pikir kebodohannya di situ. Terus kira-kira kalau dihitung tuh mantan-mantan kamu udah berapa banyak sih? Lebih daripada 10 jari? Cie. Gak pernah ngitung sih. Gak pernah ngitung, tapi ya kayaknya lebih sih. Lebih? Aduh. Jari kaki. Lebih juga kayaknya. Ini lebih mudah dari itu. Jari tangan, jari kaki, jari apa? Aduh, ini jomblo kelas kakap nih. Masih jari yang mana, kakap mana nih? Kita bergeraknya sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Okay. Ngikutin ini kan, kalau misalnya web, namanya web gitu kan, sosial media. Upgrade. Wah, semua soalnya. Jangkau semua. Pernah nggak sih punya mantan yang impor gitu? Impor yang bule. Yang bule pernah. Pernah. Gue aja belum pernah main. Oh, orang zamannya Irwan itu kan belum banyak model-model yang kemari ya. Betul. Iya kan, masih. Orang mana itu? Pernah Hungaria pernah. Oh iya? Rusia pernah. Hungaria pernah. Apalagi bro? Itu aja sih. Bang. Itu aja. Aduh, ini pengalaman. Senior. Makanya sebenarnya ya, kebodohan laki-laki semakin banyak nyoba, semakin tambah nggak tahu ya kayaknya. Iya, tambah kayak masalah ya. Nggak nikah-nikah jadi betul. Betul. Itu juga kebodohan. Ya. Oke lah, thank you brother. Udah mau datang sharing tentang ya ini yang realnya laki-laki lah, berpikir bahwa ya gue nyoba cewek banyak segala macam, semakin expert ternyata enggak juga ya. Itu jadi something jadi bumerang sendiri. Iya, bumerang sendiri ya. Thank you banget, tonton terus YouTube saya. Oke, see you.